Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum upacara persemayaman jenazah dimulai, kami akan bacakan urut-urutan kendaraan menuju ke tempat pemakaman. 1. Kendaraan Porindes Polisi Militer. 2. Kendaraan Genderang Sangkakala. 3. Kendaraan Pasukan Penghormatan. 4. Kendaraan Kereta Jenazah. 5. Kendaraan Inspektur Upacara. 6. Kendaraan Keluarga dan Pelayan. Upacara persemayaman jenazah almarhum Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Haryadi Darmawan segera dimulai. Lapor upacara persemayaman siap dimulai. Lanjutkan. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Siap. Penyerahan jenazah dari keluarga kepada pemerintah yang akan diwakili oleh Bapak Apian. Perwakilan keluarga mengambil tempat. Penerimaan jenazah. Saya Brigadir Jenderal TNI Dr. Tugas Ratmono, Spesialis Saraf, Mas, Jabatan Ketua Komite Medik RSPAD Gadot Subroto. Atas nama negara, bangsa dan tentara nasional Indonesia, menerima jenazah almarhum Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haryadi Darmawan. Selanjutnya, jenazah almarhum akan saya berangkatkan ke tempat pemakaman di Taman Makam Bahagia Ciledug untuk dimakamkan secara militer. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara persemayaman. Siap. Lanjutkan. Kata sambutan oleh Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Istirahat. Hidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya hormati seluruh keluarga almarhum Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Haryadi Darmawan, para peserta upacara serta hadirin sekalian. Seperti kita ketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 09.17 WIB telah meninggal dunia dengan tenang almarhum Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Haryadi Darmawan di kediaman karena sakit. Pada kesempatan yang penuh rasa bela sungkawa ini,
saya atas nama pemerintah dan yang hadir di sini mengucapkan ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum. Kepada seluruh hadirin, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga segala kesalahan dan kekhilafan serta dosa almarhum dapat diampuni serta amal baktinya diterima Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan, kami berharap hendaknya dapat menerima kepergian almarhum ini dengan tabah, tawakal, dan ikhlas. Kita sebagai umat beragama yang percaya pada kekuasaannya, tentu kita menyadari benar bahwa kepergian almarhum itu sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Pencipta. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material sehingga upacara persemayaman ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dengan diserahkannya jenazah almarhum dari pihak keluarga kepada pemerintah, maka untuk selanjutnya jenazah almarhum akan saya berangkatkan ke tempat pemakamannya di Taman Makam Bahagia Ciledug untuk dimakamkan secara militer. Sekian sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Jakarta 10 Maret 2019. Inspektur Upacara Dr. Tugas Ratmono Spesialis Saraf Mars Brigadir Jenderal TNI. Pasukan disiapkan. Siap. Hap. Pasukan pasang sambut. Pasang sambut. Persiapan pengusungan jenazah. Pada saat pengusungan jenazah, keluarga dan pelayat dimohon tinggal di tempat. Hadap kanan, hadap kiri. Hadap. Pada jenazah. Hormat. Hadap. Buka. Hadap. Penghormatan kepada jenazah dipimpin Komandan Upacara. Kepada jenazah, hormat senjata. Maju. Hap dan. Pasukan lepas sanggul. Lepas sanggul. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara.
upacara persemayaman telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Upacara persemayaman jenazah selesai. Inspektur upacara dapat meninggalkan tempat. Upacara persemayaman telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Istirahat. Istirahat. Keluarga dan pelayat yang akan ikut ke pemakaman diperkenankan naik kendaraan masing-masing. Atas nama Komandan Garnisum Tetap 1 Jakarta mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pet.